بسم الله الرحمن الرحيم. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam juga banyak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam muqaddimah Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1200 lebih yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hal yang sama dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahul jami. Mereka mengatakan bahwa tidak ada nabi yang paling banyak mendapatkan mukjizat dari Allah melebihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari seluruh mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling hebat dan menakjubkan adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus kepada kaumnya, tapi Nabi juga diutus kepada insuhum wa jinnuhum, seluruh manusia dan kepada seluruh jin, apa yang dihajatkan manusia dan jin. Dari obat-obatan yang mampu mengobati, maka Al-Quran menjadi solusinya. Ataupun ketika menghadapi tukang-tukang sihir seperti Musa alaihi salatu wassalam, begitu juga Al-Quran mampu menghadapi itu semuanya. Dan ini menunjukkan keagungan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Al-Qur'anul Karim bahwa Al-Qur'an itu adalah peringatan. Peringatan kepada kaum muslimin khususnya dan umumnya kepada kaum manusia yang ada, baik manusianya ataupun jinnya. Dan kelak kita akan ditanya tentang Al-Qur'an. Anda akan ditanya tentang Al-Qur'an. Apakah Anda sudah membaca Al-Qur'an atau tidak? Apakah Anda merenungkan Al-Qur'an atau tidak? Ataukah Anda tidak mengamalkan Al-Qur'an atau tidak? Allah mengatakan wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah peringatan untukmu ya Muhammad dan untuk kaummu, dan kelak kalian akan ditanya tentang Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bukan hanya Al-Quran peringatan, tapi Al-Quran adalah cahaya yang bisa mengeluarkan kita dari semua kegelapan, kejahilan, kesyirikan, penyimpangan dalam sunnah Rasul dan kemaksiatan yang biasa dilakukan manusia. Lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Begitulah kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan. Allah akan memberikan cahaya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah akan mengancam kita. Kalau Anda tidak memiliki perhatian dengan Al-Qur'anul Karim, kalau Anda berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka Allah akan sempitkan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku? Turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dzikri di sini adalah Al-Qur'an. Maknanya, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit untuk dia. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.